Sebagai bentuk duka cita atas berpulangnya Ratu Elizabeth II, lampu Menara Eiffel di Paris dimatikan pada Kamis 8 September malam. Banyak warga Paris mengenang sosok Ratu Elizabeth II sebagai pemegang tahta kerajaan Inggris dengan ketenangan dan keanggunan. Di Flame of Liberty, monumen yang dibangun untuk mengenang kematian Putri Diana, beberapa orang yang lewat juga berhenti sejenak. Mereka berhenti untuk mengenang Ratu Elizabeth II, pemegang tahta kerajaan Inggris yang paling lama. Ratu Elizabeth II memegang tahta kerajaan Inggris 70 tahun lamanya. Seorang warga Paris menyebut Ratu Elizabeth II merupakan wanita luar biasa. Sebelumnya, Ratu Elizabeth II wafat pada Kamis 8 September 2022. Dalam setahun terakhir, sejak Oktober 2021, Sang Ratu dirundung masalah kesehatan. Pemegang tahta kerajaan Inggris terlama itu juga sudah membatalkan sejumlah pertemuan publik atas saran medis. Ratu Elizabeth II meninggal pada usia 96 tahun. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, semua anak dan cucu ratu menemani di sisinya. Diberitakan sesaat sebelum Ratu Elizabeth II meninggal, semua anak dan cucunya bergegas ke Kastil Balmoral di Skotlandia.